Sinaja Allah menguliakan bahwa Rasulullah SAW bila dilakukan iqamah untuk solat, maka dibuka pintu-pintu langit dan doa dikabulkan. Dan Jabir Allah menguatkan bahawa Rasulullah SAW bila dilakukan iqamah untuk solat, maka dibuka pintu-pintu langit dan doa-doa dikabulkan. Sayyidina Abu Hurairah Allah menguatkan bahawa Rasulullah SAW, siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya dan dia keluar menuju ke masjid semata-mata untuk solat, maka semua dia terus-menerus mendapat pahala solat selama dia berkekalan dalam ketujuan yang sama. Dan juga dituliskan untuknya satu pahala untuk satu langkahnya, dan dihapuskan satu kesalahan dengan langkahnya yang satu lagi. Bila seorang kamu mendengar iqamah, maka janganlah dia berlari. Semuanya orang yang paling banyak pelajarannya antara kamu ialah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Murid-muridnya bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, kerana banyak langkah. Sayyidina Abu Hurairah Allah menguraikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwuduk dan memperelok wuduknya dan dia keluar menuju ke masjid semata-mata untuk solat, maka sungguhnya dia terus menerus mendapat pahala solat selama dia berkekalan dalam tujuan yang sama. Dan juga dituliskan untuknya satu pahala untuk satu langkahnya, dan dihapuskan satu kesalahan dengan langkahnya yang satu lagi. Bila seorang kamu mendengar iqamah, maka janganlah dia berlari. Semuanya orang yang paling banyak ganjarannya antara kamu ialah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Murid-murid bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, kerana banyaknya langkah. Mutawak Imam Malik. Sayyidina Abu Hurairah Allah menguraikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang kamu mengambil wuduk di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia akan mendapat ganjaran seolah dalam solat sehingga dia pulang ke rumah, dan janganlah dia lakukan begini. Baginda SAW telah menyilang antara jari-jari kedua tangan baginda SAW. Sayyidina Abu Hurairah Allah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila seorang kamu mengambil wuduk di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia akan mendapat ganjaran seolah-olah dalam solat sehingga dia pulang ke rumah, dan janganlah dia lakukan begini. Baginda SAW telah menyilang antara jari-jari kedua dua tangan baginda SAW. Sedap hati. Terangkan, bagaimana perbuatan menyilang jari-jari kedua-dua tangan dalam solat tidak baik, dan melakukan perbuatan tersebut tanpa apa-apa sebab bukanlah satu perbuatan yang disukai. Demikian juga seorang telah berwuduk di rumahnya dan datang ke masjid dengan niat untuk bersolat, maka tidak patut juga baginya melakukan demikian, kerana dia seolah-olah berada dalam solat disebabkan satu masa mendapat ganjaran bersolat sebagaimana telah jelas dalam dua ayat yang lain. Dan Sa'id bin Asy'ab radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa seorang sahabat Ansar Allahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang kamu mengambil wuduk dan dia memperelok wuduknya dan dia keluar untuk bersolat, lalu dia mengangkat langkah kakinya yang kanan, maka Allah SWT mengunyakan kepadanya satu hasanah. Kemudian dia meletakkan kakinya yang kiri, lalu Allah SWT menggugur daripadanya satu kejahatan. Maka sekarang seorang itu boleh membuat pilihan sama ada memendekkan langkahnya atau memanjangkan langkahnya. Sekiranya dia datang ke masjid dan bersolat bersama berjemaah yang akan diampuni dosanya, sekiranya dia datang ke masjid dan orang ramai telah menunaikan sebahagian solat dan masih tinggal sebahagian solat, yakni dia sebagai makmum yang masbuk, maka dah dia mengerjakan bersama jemaah apa-apa yang dia dapat, dan dia sempurnakan rakaat yang tertinggal untuk yang juga mengampunkannya. Sekiranya seorang itu datang masjid dan orang ramai telah menggunakan solat, maka adalah dia disempurnakan solat bersendirian dan bagi juga pengampunan. Abu Dawud. InsyaAllah. InsyaAllah.